rumahnya ni. Puan Selekoh tu kan. Sini sebenarnya. Selekoh ni. Ada satu gambar tu. Aku akan share lah di video ni. Di sebelah. Ya. Ada satu kawasan tu. Memang masa aku kecil. Aku bergambar kat sini lah. Dengan masa tu zaman tahun 88-89 macam tu. Apa khabar? Saya kembali di sini. Ha, ni di kawasan apa ni? Tak jauh dengan KLIA. Saya berada di satu jambatan yang dikatakan sebagai kampung busut ataupun air hitam. Peninggalan yang masih ada. So hari ni pergi dengan wife lah ya. Jalan-jalan tengok tempat sempena dengan hari cuti. Ini adalah ini sebenarnya tempat saya berdiri ni. Jambatan Sungai Air Hitam ya. Nama dia Sungai Air Hitam. Air dia memang kuning. Air penuh ya. Seperti yang tak seperti sebelum ni, beberapa tahun dulu pernah juga pergi. Itu adalah peninggalan tiang jambatan yang lama, masih lagi ada. Dah diganti dengan jambatan besi lah. Jalan dan bentuk muka bumi ni masih lagi sama. So nanti kita akan pergi ke sana lah. Kawasan rumah aku sebenarnya memang first. Tak jauh daripada jambatan Sungai Air Hitam ni. Jalan dia ada naik sikit, dia ada corner ke kiri. Lepas tu belah kanan tu lah. Tapi dah tak jumpa lah tapaknya. Tapi apapun hari ni aku datang pagi. Datang awal lah. Tak seperti sebelum ni. Datang pada sebelah petang. Ni pun ada antara peninggalan tiang yang ada. So nanti kita akan pergi ke sana lah. Jalan ni memang terus. Dia akan ada naik bukit. Naik bukit yang tinggi lah. Tapi sekarang tempat tu dah jadi kawasan Lita F1. Ataupun Lita perlumbaan F1 Sepang tu. So dah tak ada dah. Jalan dia putus setakat tu. Tadi aku masuk ikut highway tu. Jadi jom kita pergi sana. Yang mana naik atas ni, nampak. Belakangan tu ada macam rumah Amin. Yang ni nyangkat sikit, nyangkat bukit. Ya, ada nyangkat ni. Tapi baik tu kiri kanan ni getah. Oh iya lah. Kanan ni getah. Bawah tu bawah sekali. Kat ni memang tinggi ni. Memang bukit. Okey, tadi apa ni? Laluan Selekoh tu kan. So aku nak tunjuklah kat sini sebenarnya. Selekoh ni ada satu gambar tu. Aku akan share lah di video ni di sebelah ya. Ada satu kawasan tu memang masa aku kecil aku bergambar kat sini lah. Dengan masa tu zaman tahun 88-89 macam tu. Selekoh ni memang jalan ni Selekoh. Belah sini ada
kebun. Kebun masa ni baru dibuka lah. Masa tu baru diperun. Maknanya baru dibuka. Hutan semua baru diteroka. Ada gambar aku dengan kakak aku. Aku kakak aku sebelah kiri, sebelah kanan aku kakak, atas tu pun kakak dengan sepupu. Ada satu gambar tu. Memang bergambar kat sini sebenarnya. Dia dekat kat sini. Yeah. Masa tu tengah gila bergambar lagi lah. So daripada sana tadi jambatan dah menuju ke sini. Di depan sana, depan sana atas sikit dah landasan apa ni? Apa ni landing untuk kapal terbang lah di KLIA. So tu kalau korang dengar lah dalam video ni, ya. Yeah. Ada flight baru landing lah tu. So depan sikit tu, belah kanan tu adalah kawasan rumah aku dulu. Rasanya masih tak terusik. Tapi cuma dia dah ditanam dengan sawit baru kot. Yang ini semua sawit, kelapa sawit yang baru ditanam lah. So jom kita pergi ke sana. Okey, di depan tu dah sampai. Depan tu ada landing untuk apa ni? Airway ataupun laluan apa ni? Lapangan terbang lah. So yang aku nak tunjukkan tadi ni, dia ada naik sikit. Rumah aku di bahagian dalam sana. Tapak rumah lah. Tapi tak tahu sekarang sama ada muka bumi ni dah diubah. Dulu sebenarnya sini bukan kelapa sawit. Dulu getah. Bawah sana je yang kelapa sawit yang seperti aku share tadi. Kalau aku masih ingat lagi lah. Jalan ni naik sikit. Depan situ ada simpang. Sini ataupun depan sana sikit ada simpang. Masuk ke dalam. Dia naik sikit. Lepas tu sebelah sana ada rumah aku lah. Di depan sini ada rumah Ziran. India. Tangga Velu. Kalau aku masih ingat lagi lah. Rumah owner di Tangga Velu. Dia ada bela kambing. Sini ada memang sebidang kebun dia lah. Kebun getah kat sini. Bawah sana sawit. So rumah dia di sini lah. So tak ada gambaran lah sebab muka bumi ni dah bentuk dah lain dah. Bukan muka bumi, maksud aku macam kawasan tempat itu dah berubah. So aku cuba nak masuk ke dalam lah kalau ada jalan. Rasanya ada jalan kat atas tu. Kat situ. Bawah ni sawit dah. Paya dah. Ini bukit. So nak pergi ke atas sana. Tu kalau korang boleh dengar. Flight baru turun. Rasanya lah. Okey. So sepadan kalau ikutkan rumah aku dekat sini lah, atas bawah sikit kot. Dah tak nampak tak dapat tangkap sangat. Mesti mungkin hari-hari sini lah. Memang ada jalan kot kat sini dulu. So betul-betul di landasan. Betul-betul di landasan. Airport tu. So, kalau kita boleh tengok kat sini. Flight. Landing. So ni memang kawasan bukit. Sebahagian besar kampung dekat sini memang dah habis lah. So belah atas sana. Oh dekat apa tu? Apa nama tempat tu mah? KLIA ya? Itu taxiway. Landasan kapal terbang. Tu belakang busuk tu.
busut atas ikan dia belakang. Apa dia warna biru-biru dalam tu? Okey. Gelap. Kesilau. So ni jalan ni masih ada. So jalan ni putus setakat ni je. So jalan ni kat sana. Ni tak tahu dulu. Kita orang pindah tahun 1993. Hujung 93 dah masuk 94. Dah 20 tahun kot. 94 293 2003 2013 30 tahun. Ha, dah 30 tahun dah. Sebab umur aku pun dah 40. Dah 30 tahun. Jalan ni masih ada. Masih ada lagi. Biasanya ni dia tar semula kot. Tapi jalan dia masih jalan yang sama lah, jalan lama. Ada jalan ni, tak tahulah ni jalan ni kot yang rumah. Kita try masuk dalam. Okay, sekarang kita orang berada kat sini lah. Kau boleh tengok lah kalau nampak lah ni silau. So kawasan kampung, kawasan rumah dulu kat area sini lah. Betul-betul kat landasan ni. Pergi sejauh dalam ni.
atas ni ada fire and rescue KLIA. Tak jauh lah. Tapi tak dapat agak lah kat mana rumah saya, kat mana kampung. Kalau kita tengok pun kat sini macam tak ada apa. Kita tak dapat nak expect dekat mana rumah asal. Yang ini mungkin saya rasa dekat-dekat area kebun getah lah. Jalan dia dekat-dekat area kebun getah. Ni jalan dia macam bukit sikit. Tak dapat nak agak. Tapi bayangan saya memang saya masih dapat baca lah dalam fikiran macam mana bentuk dan pelan muka bumi di kawasan rumah saya tu. Cuma dia dah ubah dengan tanam kelapa sawit ni. Kita tak dapat agak dekat mana. Ya. Yang ni kat mana tak, tak tahu. Sebab macam ada bukit sikit kat sini. Mungkin tak dapat jumpa lah tapak rumah saya dah berapa tahun dah kan. Macam saya cakap tadi, 30 tahun sudah. Saya pindah pun masa umur saya 10 tahun, 1993. Sekarang umur saya dah 40. So 30 tahun. Kat situ macam ada bus stop. Tapi mungkin binaan ni dibuat masa pembinaan KLIA. So tak ada apa-apa yang diherankan lah. Cuma jalan tapak lama masih ada lah. Punya flight tengah landing kat atas sana. Ini bekas-bekas simen. Corak dia. Ya, tikar getah. Rumah lama. Ini lagi satu berdekatan dengan rumah tangga Bilu tadi. Tak mungkin yang lebih. Ada lagi mangkuk getah. Cangkir.